Ganjar telah mempermalukan aku di hadapan perempuan itu. Bahkan di hadapan kakak kandungku sendiri. Baik. Seluruh murid padepokan Halimun Petak dibabat habis. Saya sendiri dilumpuhkan hanya dalam beberapa gebrakan. Ilmunya sangat tinggi, Guru. Yang lelaki itu pasti Prabu Anglung Dharma. Saya kira... Silakan pukul dengan ranting ini. Saya bisa lebih hebat dari itu kalau Nyai mau. Saya bisa membunuh kekasih Nyai sekarang juga. Kalau Nyai mau menanggung dosanya. Tidak usah, Ki. Permainan tadi jauh lebih menarik. Saya akan membuat dia minta ampun dan bertekuk lutut di hadapan saya. Bagaimana, Nyai? Ini pasti perbuatan dukun telu. Ilmu telu selalu bersembunyi dalam kegelapan semesta, Nila. Kasihan dia. Sejak kejadian tadi malam, dia selalu tampak gelisah dan ketakutan diserang lagi. Anehnya, bekas pukulan-pukulan yang tidak tampak itu membekas pada wajah dan sekujur tubuhnya, Nyai. Nila, kamu harus bisa menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai pikiran kamu itu terganggu ketika perang sudah kita mulai. Tapi bagaimana caranya? Kita harus bunuh dukun telu itu. Tapi kita kan belum tahu siapa dukun telu itu. Kutu. Kita harus mendapatkan orang yang bisa menunjukkan di mana adanya dukun telu di daerah Pakuwon Gandarukem ini. Kemudian, kita siksa mereka satu persatu. Sampai akhirnya mereka mengaku, Nila, ya? Iya. Cepat.
Tirus. Tirus. Ih. Bagaimana? Dia masih ketakutan, Gusti. Coba kamu lihat wajahnya. Seperti ada benjolan tidak? Betul, Gusti. Wajahnya lebam. Bekas pukulan kayu itu, Gusti. Ayo. 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 Kemana, Gusti? Pulang. Sampean apa ndak bingung? Dicintai dua gadis yang cantik-cantik seperti itu. Kenapa harus bingung? Milihnya itu loh. Soalnya saya pernah dicintai dua orang janda. Wele, 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 wele. Mumet, 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 mumet. Iya. Kok bisa? Lah yang satu anaknya 5. Sudah besar-besar. Yang satunya masih muda memang. Tapi... Tapi apa? Bekas suaminya itu Bromo Cora. Dia pernah mengancam, kamu boleh mengawini si Ragil, tapi tiap bulan harus setor 20 kepeng. Begitu. Buat apa? Ganti rugi katanya. Terpaksa. Dua-duanya. Itu sebabnya saya sampai sekarang masih nganggur. Takut mumet lagi, Tuan. Padahal hitung-hitung sudah ada 4 gadis yang naksir saya. Saya tolak. Aku, saya tolak. Buduk, kerjamu cuma mencuri milik orang lain. Minggir! Akan aku ladeni kamu. Tantri. Belum tidur? Ada apa? Bertengkar dengan Suliwa? Ternyata saya tidak bisa membohongi hati bahwa saya mencintai Kakang Suliwa, Bopo. Kamu sudah menceritakannya pada Bopo. Tapi Tantri, cinta tidak bisa berdiri di satu kaki. Harus ada kaki lain yang sepakat untuk bersama-sama mendirikannya. Apakah Suliwa juga mencintaimu? Kalau putri gurunya itu tidak datang, pasti dia mencintaiku. Dia selalu datang ketika cinta kami sedang disemaikan. Lalu bagaimana dengan Aditya? Aditya.
Sini. Lihat. Lihat. Masih belum larut. Tapi tidak ada seorang pun yang keluar rumah. Kita serahkan kepada Rakri yang Kertapati. Punya kan Titir? Tuan! Ada apa? Ambilkan pedangku, cepat. Baik, Tuan. Kita berjuang mati-matian. Ini Tuan. Bukan ini. Hah? Oh, maaf, maaf. Coba pikir, kurang ajar. Apa kamu tidak tahu ini jagoan sakti? Mau menangkap dia? Ayo minggir, Mir! Aditya? Suliwa? Suliwa? Kenapa kamu dikeroyok? Saya tidak tahu. Tiba-tiba mereka mengepung dan menyerang saya. Saya takut dia mata-mata dari Gondorukem, Liwa. Oh. Kamu dikira mata-mata, Aditya? Ya sudah. Kalian bubar. Orang ini tamu saya. Makanya, kalau ngeroyok itu lihat-lihat orang. Jangan sembarangan. Siapa dulu yang dikeroyok? Saya dengar dari Tantri, katanya kamu mengikuti Empu Gandara ke Pulau Kura-Kura. Tantri ada di sini. Silakan minum, Tuan. Saya sendiri kaget. Ternyata Paman Aji Santa diangkat menjadi perwira di negeri ini. Mari, silakan minum. Kelihatannya, kamu juga menjadi orang penting, Liwa. Tamu Tuan kelihatannya lapar. Apa perlu saya liwetkan nasi dan bikinin botok, Tuan? Jangan ganggu kalau orang sedang bicara, Bongo. Maaf, Tuan. Tapi... Jangan ganggu. Ngerti? Sudah, sana. Sana. Ayo, sana. Ayo. Permisi. Permisi, Tuan. Permisi. Aduh. Kenapa diusir, Liwa? Sudah, jangan dipikirkan. Oh ya, Aditya. Negeri ini sedang sangat membutuhkan para pendekar untuk mengatasi para pemberontak. Kalau kamu mau bergabung, saya bisa membawamu kepada Rakrian Kertapati. Sepertinya saya pernah mendengar mengenai pemberontakan kepada Kalinggapura. Dan saya sangat tahu betul siapa yang akan kalian hadapi. Iya. Pendekar-pendekar tua seperti Citra Genjik,
Ki Brangas, dan banyak lagi yang lain. Terakhir saya bertemu semua pendekar itu, berkumpul di rumah Ki Paron Wajah. Dan yang paling disayangkan, mereka adalah sahabat guruku. Empu Ganggadara juga ikut bergabung. Jadi... Ya, untunglah. Guruku sudah tidak tertarik hal-hal yang menyangkut keduniawian. Oh ya, Suliwa. Bagaimana kabar kekasihmu? Oh ya. Galuh juga ada di sini. Untung kamu datang. Pemuda ini terkena telumbul kain. Jiwanya dirantai oleh dukun yang membuatnya. Hah? Siapa yang melakukan? Saya tidak bisa menjawabnya, Nyai. Sebagai sesama dukun, tidak patut kalau saya membuka rahasia. Sekedar ingin tahu, Ki. Supaya pedangku tidak salah sasaran. Terus terang saat ini aku mencurigai sampean. Dan pedangku harus makan korban setiap ku cabut dari sarungnya. Nila, kelihatannya dukun peot ini sudah bosan hidup. Kepalang tanggung dia tidak mau menjawab. Ampun, Nyai. Ampun, jangan bunuh saya. Baik, baik. Saya akan terus terang kepada Nyai. Datang, datang. Pria, 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 pria. Pria, pria, kamu kenapa? Kamu sakit? Pria. Kenapa, pria? Siapa kamu? Hentikan kamu kepada muridku, Sukmagati.
Aku tidak mengerti apa maksud Nyai. Muridku disiksa secara gaib. Dan itu pasti oleh perbuatanmu. Dan ini baru suatu peringatan, Sukmagati. Pria, ayo. Tahan, pria. Lihat dalam pasok itu. Tuan tidak doyan makanan saya. Loh, kok gara-gara saya? Ya iya, Bu Iyao. Kalau kemari itu ndak usah bawa makanan. Akibatnya Tuan hanya mau makan makanan Nini. Oh. Apalagi kalau Nini Tantri yang masak. Bodoh saya tidak laku. Bongo! Bongo! Ya! Tuh kan marah. Bongo! Ya! Mana botakmu? Nah. Sana. Iya, iya. Tapi tadi malam enggak mau, sekarang mau. Bongo! Iya, sebentar. Iya, iya. Galuh? Aditya, kamu di sini? Tantri juga ada di sini? Saya sudah dengar dari Suliwa. Galuh, Aditya, kita kembali berkumpul. Mudah-mudahan kita mampu menjadi dua pasang pendekar pembela kebenaran. Yang tangguh dan sakti. Kita bersumpah akan menebar nama harum Padepokan Sugalu. Murid Nyai sudah terbebas dari teluh. Siapa yang menyuruhmu? Siapa? Saya pantang menyebut nama Nyai, karena ini aturan ilmu kami. Sebagaimana dunia kanuragan punya aturan, demikian pun dunia para dukun. Tolong. Tolong hormati aturan kami. Apa? Kamu Sukmagati. Ayo ngomong. Saya lebih baik mati daripada mengkhianati aturan yang sudah kami sepakati. Berikan tanda-tandanya supaya saya tahu
manusia pengecut itu harus diberi pelajaran yang setimpal. Dia mencintai murid Nyai. Dia merasa dikecewakan karena tiba-tiba ditinggal begitu saja. Kurang ajar. Siapa? Siapa? Nyai Daneswara. Daneswara? Guru. Ampun, Guru. Ampun, Guru. Saya benar-benar terkena sihir. Mata dan suara benar-benar membangkitkan saya. Saya terlena dalam rayuannya, Guru. Dan kau menikmatinya, kan? Saya benar-benar tersihir, Guru. Sungguh, untung Guru cepat datang. Daripada saya berpisah dengan Guru lagi. Lebih baik bunuh saya. Guru. Bagaimana? Hah? Guru, jangan tinggalkan aku, Guru. Apa perlu aku turun tangan? Hah? Ternyata Adi Giriwara yang melakukannya. Apa urusannya kalau memang dia itu adiknya si Giriwara? Hah? Hajar dia kalau kamu ingin membalasnya. Ingat, urusan kita hanya dengan si Giriwara dan dalam urusan Kalinggapura. Gusti, kalau hamba tidak menunjukkan tempatnya, pasti hamba sudah dibunuh, Gusti. Nyawa hamba terancam. Gusti, kata pengawal Gusti Giriwara, wanita itu adalah pendekar sewaan Gusti Giriwara. Ya, dulu dia yang telah menyelamatkan nyawaku dalam perburuan di hutan Purwa. Kemudian dia mengirimkan pria mitra yang sengaja disuruh berpakaian wanita. Sekarang aku yakin benar. Perempuan itu pasti sangat berbahaya. Iya. Ternyata ingatan Gusti benar-benar tajam. Ya. Kakang Giriwara. Orang itu. Sekarang Kakang Giriwara sedang bermain-main dengan serigala liar. Dia harus siap. Sewaktu-waktu dia akan terkena gigitan taringnya. Bagaimana rencana pertemuan kita dengan orang-orang Halimun Petak, Paman Adipati? Di hutan perbatasan mau memasuki kawasan Gondorukem, Pangeran. Dari sana rencananya kita akan merencanakan pengepungan. Kita sudah memasuki kawasan Gondorukem, Kakang. Sebenarnya kalau Angling Dharma tidak ikut membela Kalinggapura,
Aku malas membantu mereka. Sejak Kakang Rangga Suli memimpin kita, Halimun Petak tidak pernah bisa akur dengan Prabu Darmasunu yang selalu melecehkan perguruan kita. Menurut Prabu Akara, itu semua karena pengaruh Giriwara yang sekarang mau kita perangi. Saya kira bukan seluruhnya akibat itu. Perangai sang Prabu sendiri, buruk, suka minum, main perempuan, dan seperti tidak rela menyerahkan tahta kepada putranya, meskipun umurnya sudah tua. Iya, betul. Mari Kakak. Ayo. Melihat benderanya, mereka dari perguruan Halimun Petak, Gusti. Jumlah mereka tidak kurang dari 30 orang, Gusti. Apa mereka anak buah Nini Saruya? Mereka adik seperguruan ayah saya. Mereka telah merebut kepemimpinan perguruan dari tangan saya. Sebenarnya, saya pernah menaklukkan mereka. Tapi Angling Dharma telah mengembalikan perguruan itu kepada mereka setelah berhasil mengalahkan saya. Nanti dulu. Mereka sedang menuju kemari. Apa tidak mungkin mereka mau membantu kita? Maaf, Tuan. Perguruan Halimun Petak masuk dalam wilayah Kalinggapura. Saya malah curiga. Mereka membela negerinya untuk menyerang kita. Itu lebih baik. Sekaranglah saatnya mereka menerima balasan dari saya. Kita siapkan seluruh pasukan. Libas habis mereka sebelum pasukan Kalinggapura datang. Bagaimana, Paman Prabu? Rencana langkah kita selanjutnya. Silakan kalau ada usul dan pendapat. Baik. Kami akan menghadapi kaum pendekar. Sementara pasukan Tuan menghadapi pasukan Gondorukem. Ya. Sesuai dengan rencana kami. Begitu kan, Gusti? Kalau benar berita yang menyebutkan bahwa Dewi Durgandini dan Nila Seroya berada dalam pasukan kaum pendekar, saya sarankan Kakang Yatindra dan seluruh anggota Halimun Petak untuk hati-hati, terutama Nila Saroya. Dia telah mencuri pusaka dan semua kitab perguruan Sugalo. Iya, kita juga tidak boleh mengesampingkan kesaktian Durgandini. Siapa yang tidak kenal perempuan yang juga berhasil menyerap semua ilmu Dasendriya dari orang tua Empu Mahasura sendiri. Barangkali Mahasura sendiri akan sulit menandingi kesaktiannya. Sebenarnya yang akan kita hadapi mara bahaya yang sangat besar. 5 sekawan pendekar sepuh seperti Citra Genjik, Ki Legawa, Gendrayana, dan yang lainnya bukan pendekar sembarangan. Iya. Di samping memiliki kesaktian yang luar biasa, kekejaman mereka juga tidak tanggung-tanggung. Ternyata, musuh kita bukan orang-orang sembarangan. Kita tidak perlu gentar, Pangeran. Hadapi saja. Yang penting Adipati dan Pangeran harus cepatnya menangkap Giriwara dan menaklukkan seluruh prajuritnya. Ya, benar kata Paman Prabu. Menghilangkan bau bangkai
harus dengan menghilangkan bangkainya. Bagaimana? Sudah siap semua? Siap. Pasukan Kalinggapura datang! Siaga! Mereka datang dengan lebih dari 600 prajurit, Gusti. Hah? Kerahkan semua kekuatan kita. Ini masalah hidup mati kita. Tuan-tuan pendekar, musuh sudah mengepung tempat kita. Ayo, tunggu apa lagi? Para pendekar. Huh?
Ciptaan ayahku kau gunakan untuk kejahatan. Turunkan anak musang itu. Kita harus berlaga. Ilmu apa lagi itu? Anak itu benar-benar keturunan Batara Surya. Saroya bisa mati kalau tidak segera aku tolong. Siapa yang masih tetap melawan akan dibunuh. Siapa yang menyerah akan diampuni Pangeran Danurweda. Sudah berusaha mengobati murid hamba dengan segenap ilmu pengobatan yang hamba miliki. Tapi rasanya hamba tidak mampu. Tolonglah murid hamba ini. Beri hamba petunjuk untuk mengobatinya. Suliwa, hamba pangeran. Duduk saja. Apa sudah ada kabar tentang paman Prabu Angling Dharma? Belum, pangeran. Tapi ada yang melihat bahwa beliau berhasil dikalahkan pendekar wanita lengan tunggal, pangeran. Benar, pangeran. Hamba melihat dengan mata kepala sendiri. Ada seorang berjubah yang membawa beliau. Besok, sesudah kita kuburkan semua prajurit yang tewas, kita cari Gusti Angling Dharma. Bagaimanapun,
kita harus bertanggung jawab kepada seluruh rakyat Meluapati, terutama kepada Mahapati Batik Matrim. Pangeran, besok hamba berniat akan mencari Gusti Prabu. Kalau perlu kerahkan beberapa orang prajurit. Paman Prabu Angling Dharma, orang yang sangat berjasa bagi Kalingapura. Ada apa? Ada seseorang yang mengintai kita. Suliwa sedang mengejarnya. Bukankah musuh kita sudah menyerah semua? Durgandini belum. Pendekar wanita itu pergi menyelamatkan Nila Soroya. Bukan kalah, maupun menyerah. Sengaja membawamu kemari. Prabu Angling Dharma memerlukan bantuanmu, Liwa. Gusti Prabu, di mana beliau? Ikut aku. Lihatlah. Gusti Prabu. Luka dalamnya terlalu parah. Aku tidak bisa mengobatinya, Liwa. Bagaimana, Liwa? Hampir semua syaraf beliau rusak. Seperti menahan pukulan yang sangat berat. Saya yakin, sebagian jantungnya juga retak. Apa mungkin beliau menerima pukulan ajian Rengkah Gunung? Dan bagaimana mungkin Durgandini bisa mendapatkan ajian yang sudah lama sirna itu? Guru mengenal ajian itu? Liwa, sudah ratusan tahun yang lalu, para pendekar dari berbagai aliran telah melarang ajian yang sangat merusak itu. Gunung pun bisa rengkah menerima hantaman ajian itu. Bopo, berikan jalan kesembuhan kepada Raja Bijak yang sangat hamba kagum. Berikan wangsit kepada hamba untuk melakukan pengobatan. Bopo. Thank you.
Ramuan tadi akan mencairkan darah mati yang ada dalam daging. Kemudian akan merangsang pertumbuhan daging dan urat saraf yang retas. Untuk kembali menyambung akan memerlukan waktu. Aku kenal ajian itu karena yang menciptakan ayahku sendiri. Sampai saat ini, belum ada tabib yang mampu mengobati ajian rengkah gunung. Kita wajib berusaha, Guru. Ramuan tadi termasuk salah satu dari 7 ramuan dewa yang selama ini menjadi incaran para pendekar. Meskipun mereka hanya tahu ramuan ketujuhlah yang mampu membuat orang awet muda. Itu sebabnya kamu menjadi rebutan kaum pendekar tua. Seperti cerita Gusti Prabu. Mungkin, Guru. Gusti Prabu kemungkinan bisa disembuhkan. Tapi beliau akan mengalami kembali seperti bayi. Seluruh daya yang ada dalam dirinya hilang. Saya yakin hanya tubuhnya yang kehilangan daya. Karena hampir seluruh urat sarafnya hancur. Jangan-jangan akan lama Gusti Prabu harus menderita seperti ini. Tidak, Guru. Paling-paling 2 atau 3 pekan. Kalau dirawat dengan baik. Kalau boleh, beliau akan saya bawa ke Kalingapura. Suliwa, saya tidak mau ada orang lain melihat Prabu Malwapati yang perkasa ini menjadi tontonan dan belas kasihan orang. Guru, kalau saya tidak kembali ke induk pasukan, mereka pasti akan mencari saya, Guru. Bagaimana pendapat Guru? Boleh, tapi biarkan beliau di sini. Tinggalkan saja ramuanmu. Kalau kamu ingin bergabung dengan pasukanmu, karena beliau harus kembali ke Kalinggapura dalam keadaan perkasa. Guru, sisa ramuan ini mungkin hanya cukup untuk 2 kali pengobatan saja, Guru. Jadi? Kalau begitu, saya akan ke Kalinggapura dan membuat sisanya. Setelah itu, saya akan kembali kemari. Kamu harus berjanji kepada aku, Liwa. Janji? Tidak boleh ada orang lain tahu, termasuk Galuh Parwati, kecuali kita berdua. Saya berjanji, Guru. Gusti. Cepat bergemas, Gusti. Mumpung mereka belum mengepung rumah ini, Gondorekom sudah kalah. Gusti Giriwara telah tewas. Siapa menghina? Terhina. Gusti? Siapa tidak setia? Tersia-sia. Gusti? Gusti, cepat. Aku sudah siap menyongsong karmaku, Tirus. Turunkan senjata kalian. Tidak pantas menodongkan senjata kepada orang yang pernah mendampingi Sang Prabu Darmasudha. Apa tidak sebaiknya kita cari? Saya takut. Orang yang dikejar Suliwa itu adalah si pendekar lengan tunggal. Terus terang saja, saya ragu. Apa Suliwa mampu menandinginya? Tirus, siapkan semua perbekalanku. Baik, Gusti. Pangeran, kalau wanita itu yang datang, dia pasti sudah mengobrak-abrik kita. Saya yakin bukan dia. Apa mungkin...
Suliwa. Pangeran, dia seperti ditelan bumi. Sama sekali tidak saya temui jejaknya. Mungkin orang itu tidak bermaksud menyerang kita. Bagaimana kamu bisa yakin? Dengan kesaktian seperti itu, kalau dia punya maksud jahat, pasti sudah mengobrak-abrik kita. Iya, saya juga berpendapat begitu. Tapi bukan tidak mungkin. Itu sebuah peringatan bagi kita, Pangeran, untuk berhati-hati. Pangeran? Pangeran, hamba menangkap Gusti Dhanaswara. Apa? Kau panggil dia Gusti? Iya, Pangeran. Tidak pantas. Wanita seperti dia kau panggil Gusti. Dia hanya setumpuk sampah yang berwujud manusia. Sebuah rumah tangga akan berantakan kalau wanitanya seperti dia. Dan negara akan hancur kalau wanitanya seperti dia. Tuhan, jangan lupa bahwa Tuhan yang mulia ini dulu pernah bersimpuh di telapak kaki wanita ini. Tuhan harus akui itu, Tuhan Dhanurweda. Ditambuk dia 100 kali untuk kerancangan mulutnya dan masukkan ke dalam kerangkeng. Kali ini aku tidak dapat menyembuhkanmu, Saroya. Lukamu terlalu parah. Aku tidak tahu ajian apa yang dipakai pendekar muda musuhmu tadi. Beli haralah dan berikanlah pedang pusakamu pada anakku. Kau punya anak, Saroya? Namanya Sudawira. Saya yakin dia masih hidup. Tolong, Nyai.